Acara selanjutnya, tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Cilik, yakni Ananda Nezat. Kepadanya kami persilakan. Alaihi tafaddal masyguro. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ih. Langi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Ya Allah, enggak pada hafal ti Allah. Satu ayat yang enggak hafal. Hakatsira. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah. Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Al hadis yang terhormat para alimin ulama asatid dan para tokoh masyarakat, yang terhormat para RT RW serta para yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita semua, telah memberikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan hamba Allah yaitu kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang luar biasa, saking banyaknya, saking luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad, kita sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang berikan, yang diberikan kepada kita. Subhan salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, pendobrak pintu kebatilan, pembawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zamannya menyembah berhala sampai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Ada yang tahu? Tahu tidak? Dia adalah Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi penutup akhir zaman, Nabi penutup para anbiya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menderang, dari zamannya onta sampai zamannya mobil Toyota. Betul bu? Betul? Betul? Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sekelumit da'watul Islamiyah, tausiah agama Islam, yang ini yang saya garis bawahi tentang akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku yang terpuji. Akhlak itu terbagi dua, Bu. Ada akhlak tercela dan akhlak terpuji. Kalau akhlak terpuji, contohnya tidak menghina satu sama lain. Dan akhlak tercela adalah menghina satu sama lain. Jadi sebaliknya ya. Kalau kita menghina satu sama lain, kita menghina teman kita sendiri, kita menghina saudara kita, kita menghina sahabat kita, kita menghina tetangga kita, sama saja kita telah melanggar peraturan dalam Indonesia, dalam Pancasila, yang bagian mana, dalam nomor berapa, yang apa isinya. Saya kasih tahu Bu, yang nomor 3 yang isinya ada persatuan Indonesia. Jika kalau kita menghina satu sama lain, mengejek satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, sama saja kita telah melanggar, menghancurkan tali silaturahmi, dan juga telah melanggar persatuan Indonesia. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak boleh menghina satu sama lain. Ya, ya Bu ya, jangan menghina Bu ya. Bu. Woi. Woi. Diam baik. Enggak boleh menghina satu sama lain, Bu. Nanti kalau kita menghina terputus tali silaturahmi, kita jadi enggak punya teman, Bu. Teman kita hilang, dia memerantau, kita malah diam sendiri di sini. Pensedih. Nah, dan yang kedua, akhlak tercela. Akhlak terpuji. Yang mana ini? Yang mana maunya, yang mana? Hah? Terserah ibu. Terpuji apa tercela? Terpuji. Terpuji udah. Tercela ya. Tercela. Tercela, contohnya menghina satu sama lain. Atau membunuh, kayak apa itu mencela? Kalau kita mencela, membunuh satu sama lain, menghina satu sama lain, kita tidak ada sopan santun, kita enggak nurut. Potong kuping saya nih ya. Kalau kita tidak ta'zim menurut kriman kepada guru, kita enggak punya akhlak terpuji kepada guru, ini ilmu Anda enggak bakal barokah. Contohnya apa yang ilmu yang enggak bakal barokah? Misalkan kita ngaji pinter, ada suatu cerita yang pertama, sebuah satu santri, dua santri ya. Yang pertama namanya Ahmad, contohnya nama samaran ya. Namanya Ahmad dan satu lagi namanya Jayat. Si Jayat ini orangnya pinter, Bu. Pinter ngaji, semua dikuasain waktu pesantren. Dan si Ahmad itu orangnya enggak bisa. Bodoh. Goblok. Si Ahmad ini. Nah, ketika ditanya dalam pesantren, nih, si Jayat ini ditanya bisa, kalau si Ahmad gak bisa. Tapi kalau si Jayat ini pinter, sombong, Bu. Sama gurunya santuy ya mah, jalan, wih, kayak orang songong, Bu. Disuruh nikah, dijodohin sama gurunya gak mau. Akhirnya apa? Sekarang nih, menurut cerita, sampai sekarang jadi tukang kuli dia. Nih tuli gotong-gotong loh di Tanah Abang. Menurut cerita itu benar. Tuh, akibat kita enggak terpuji, akibat kita tercela kepada guru. Dan si Ahmad ini nih, yang tadinya enggak bisa, tapi dia sopan santun, tapi dia ta'ziman wa takriman kepada gurunya.
dia selalu tunduk tidak lewat di depan gurunya. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dijodohkan oleh gurunya, dia mau. Dan akhirnya ketika sudah menikah gak lama, dia menguasai ilmu-ilmu yang dalam pesantren. Semuanya dikuasai sama dia. Tubuh yang tadinya bodoh jadi pintar, yang pintar jadi bodoh. Terus si Ahmad ini nih, yang tadinya bodoh, nikah mau coba cakep mati. Ini ibu kalah bu. Tuh cakep banget. Dan udah mah cakep, dermawan, kaya lagi bu. Bu luar biasa subhan. Tuh itulah bukti. Jadi kalau kita berakhlak terpuji dan kita kalau berakhlak tercela. Kita pindah cerita saja bu. Ini tentang akhlak sudah jelaskan bu. Karena ini ada acara maulid, acara maulid Nabi Muhammad. Saya ceritakan saja ketika dia ingin dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia ketika dalam kandungan 2 bulan ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Dia ditinggalkan oleh ayahnya dalam kandungan 2 bulan ketika ayahnya sedang apa? Ada yang tahu? Bu, tahu enggak, Bu? Ketika ayahnya sedang berdagang, dia ketika sedang berdagang ke Madinah dan ke Thaif. Di Madinah, Abdullah bin Abdul Muthalib, dia sakit ketika di Madinah. Lalu ketika dia sakit, tahulah ada sebuah salah satu bani yang ada di Madinah, yaitu bernama Bani Ad. Bani Ad itu mengetahui bahwa Abdullah itu orangnya yang dicari-cari orang para remaja bu. Dia mau dicari-cari sama orang remaja bu. Pokoknya luar biasa Abdullah itu. Abdullah lalu dibawa oleh Bani Ad ke rumahnya, ke tempat Bani Ad, ke tempat perkumpulan Bani Ad. Nah, ketika di Bani Ad dia dirawat, akhirnya enggak lama dilaporkan ke Siti Aminah binti Wahab. Dilaporkan, wahai Siti Aminah binti Wahab, suamimu telah sakit loh, sakit parah itu mah bu, sakit parah. Lalu sudah diberitahukan, lalu dari salah satu kaum Bani Ad itu pulang ke Bani Ad lagi. Dan ketika di Bani Ad, gak lama kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal bu. Pak, meninggal dia. Ketika gak lama itu, gak lama telah dilaporkan, akhirnya gak lama lagi meninggal. Dalam kandungan 2 bulan Rasulullah SAW ditinggalkan oleh ayahnya. Berarti Rasulullah SAW itu dari kecil sudah yatim bu. Jadi kalau ibu gak percaya, ada dalam kitab Al-Berjanji, Al-Maulidul Berjanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala al-mashhuril aqwal muktalifatil marwiyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan 2 bulan, beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Dan juga ketika berdagang. Ya Bu ya. Tuh, tahu. Dan dari walamma tamma itu ketika di pertengahan ada kalimat Asiyah wa Maryam. Apa maksudnya bu? Maksudnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu persalinannya bukan sama bidan bu, bukan sama orang biasa, bukan sama nenek-nenek, bukan sama dukun bu. Mau nenek-nenek beli. Bukan nama nenek-nenek, tapi oleh 4 orang wanita suci. Nah, 4 orang wanita suci. Yang pertama, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Dan yang kedua, istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Dan yang ketiga, ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Dan yang keempat, istrinya Fir'aun yang suci. Istrinya Fir'aun, Fir'aunnya mak ini durhaka kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia mengganggu Tuhan. Tapi istrinya Siti Asiyah,
Siti Asia itu sangatlah suci dan dia beriman kepada Allah, sedangkan Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Makanya empat wanita suci itu diizinkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyalinkan proses pelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu cahayanya udah ada 100 tahun sebelumnya. Dari zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ismail, itu sudah ada cahaya Rasulullah yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibilang Nur ya ta'ala lahus salam. Lahus sana. Apa artinya? Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya dari cahaya. Cahaya yang menerangi cahaya. Nih, cahaya lampu-lampu ini nih, Bu. Cahaya-cahaya lampu kalah sama cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari pun kalah dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang paling terang di dunia ini? Apa sih yang paling menerangkan, paling istimewa di dunia ini? Kalah dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cahayanya, apalagi orangnya. Tuh, Bu ya. Sangat mulia kan? Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, itu api dari yang seumur hidup enggak pernah padam, akhirnya padam. Patung berhala yang tadinya tidak pernah hancur menjadi hancur. Dan juga bulan, bintang, seluruhnya alam semesta bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis-iblis jadi pada nangis, Bu. Iblis, setan, semuanya, kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul pada nangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Nangis karena dia bersedih. Orang yang mulia, utusan Allah, orang yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah sampai sekarang, nangis dia, Bu, ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nangis. Dan juga semuanya batu, Bu. Batu yang tadinya menggelinding kena angin jadi diam, dan angin yang tadinya bertiup buih menjadi adam, menjadi diam karena menghargai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga air laut yang tadinya tidak pernah bergelombang, tidak ada ombak, menjadi tidak ada ombak. Itu air laut diam datang seperti ini, Bu. Diam nih air laut menjadi seperti ini. Itulah karena memuliakan, melahirkan, menghargai, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab pantas ada hadis atau apa, ada juga beberapa kaul ada yang menyebutkan dengan ini hadis, dan beberapa kaul lagi ada yang menyebutkan ini kata-kata ulama yang berisi tentang man azama maulidi kuntu syafi'allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, yang merayakan hari kelahiranku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Subhan. Dengan cara apa? Kalau kita bisa besar seperti ini, cukup dengan berakhlak mulia, bersolawat kepada Nabi, menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, merawat anak yatim, tentunya, dan lain-lain. Tuh, Bu, minimal seperti itu saja, Bu. Nih, acara seperti ini, yakin tidak Rasulullah hadir? Yakin tidak? Yakin tidak? Yakin ketika pembacaan Mahalul Qiyam, ketika pembacaan kitab Maulid Al-Berjanji atau Maulid yang lainnya, karena kitab Maulid itu banyak, Bu. Ada Simtudurul Dibai, Al-Berjanji, dan juga Daya Ulami. Nah, itu banyak, Bu, kitab Al-Berjanji itu. Nah, ketika pembacaan kitab itu Rasulullah hadir melihat para umatnya. Dan juga saya punya satu cerita. Ini tentang penceritaan yang tadi, Bu, berakhlak mulia. Contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Thaif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Thaif,
datang ke Taif, dia dilempari batu atau dan juga kotoran oleh masyarakat Taif. Jadi bukan disambut dengan mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, bukan begitu Bu, tapi hanya dilemparkan batu dan juga dilemparkan kotoran unta menurut riwayat. Tapi Rasulullah tetap sabar. Ketika Rasulullah SAW dilemparkan batu oleh masyarakat Taif, sampai gigi Rasulullah, gigi orang mulia, gigi utusan Allah patah Bu. Dan juga nih pipi Rasulullah, pipi utusan Allah, pipi orang mulia, pipi Nabi penutup para anbiya berdarah. Tapi Rasulullah menadangkan darahnya Bu, saking dia mencintai umatnya. Dan juga ketika dia menadangkan darahnya, ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, mengapa engkau menadangkan darahmu itu? Lalu Rasulullah menjawab, aku menadangkan darahku ini karena kalau darahku jatuh ke tanah Taif, pasti tanah Taif akan hancur. Tuh bukti akhlak Rasulullah SAW. Dan juga itu Rasulullah SAW diam, lanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan di Gunung Taif, Rasulullah SAW bertemu dengan dua pria, yaitu Malaikat Jibal. Malaikat Jibal itu datang menghampiri Rasulullah dan menghalangi Rasulullah SAW. Ketika dihalangi bertanya, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan, untuk meminta, apakah kota Taif ini harus, masyarakat Taif ini harus dihancurkan? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Nih ya Rasulullah, kalau kamu mengizinkan, aku akan terbalikan gunung Taif ini, Jabal Taif ini, aku akan terbalikan untuk menghancurkan umatmu yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, jangan. Kalau kau menghancurkan, pasti semuanya akan hancur lebur dan tidak ada lagi orang Taif. Jikalau tidak dihancurkan, maka nanti akan ada suatu putra putri besar kecil muda tua akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuh ya Bu ya. Nah mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.